Tadi gitu, udah gak mau lagi bareng sama aku. Oke, aku juga bisa kok lakuin sendiri. Assalam. Wah, astagfirullahaladzim. Ya salam, ngapain di situ? Wah, pada ngapain, hei? Hah, kok malah Bapak Ustadz sih? Katanya mau bawa tangga. Oh, Pak Ustadznya mau jadi tangga buat kita kali, Wan. Oh. Hah? Kalau ngomong ngadi-ngadi aja. Wan, maafin kita ya, Wan. Kita teh sebenarnya tuh mau cari tangga, ya kan? Iya. Nah, terus ketemunya Pak Ustadz sama Bang Ube. Iya. Aduh, Nak Papsi, kamu ngapain di atas, Nak? Ayo turun. Aduh, bahaya. Yaudah, kamu tunggu di situ aja ya. Toge, jagain Wawan. Siap, RT. Pirin. Kamu inget-inget di mana ada tangga, kamu cari. Cepat. Di sana, Paret. Ayo, Paret. Ayo. Wawan, Toge. Kalian tuh kayaknya bukan gak bisa turun deh. Hah? Tapi emang gak mau turun, kan? Tuh, benar tuh kata si Haikal tuh. Iki gak berani turun, Be. Sembarangan aja kalau nuduh. Aku punya ide. Biar Wawan sama Toge bisa turun. Caranya? Iya, caranya. Kamu? Ayo! Mana buruan? Sana! Sana, Paret! Ayo! Kena kamu! Ini nih yang bakal bikin si Wawan mau turun. Sana, Paret! Stop! Kenapa? Ampun, Paret. Kayak saya lupa. Saya nggak tahu ditaruh di mana. Coba, Paret. Wan, Toge, tangkap! Maksudnya apaan sih? Orang minta tolong malah dikasih batu. Batu? Batu! Batu lagi. Ini bukan batu deh. Terus apa dong? Coba rasain. Kayak empuk-empuk gitu. Oh iya, terus agak licin-licin gitu ya? Iya. Coba. Mari kita cek. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Bahaya. Ki, bangun, Ki. Bangun, Nak. Bangun, okay, sini. Bangun. Sini. Ayo. Ya. Kamu enggak apa-apa, Nak? Anehnya sih, Won enggak berasa apa-apa, Bang Ki. Wah. Iya. Won, kamu kuat. Makanya makan yang banyak biar hebat. Ayo pulang. Ayo. Ayo. Ube, Ustadz yang watak dan santun gak bisa ngebayangin apa yang terjadi di balik tembok itu. Waduh. Udah, sekarang. Banget pasti. Udah nih, trio kunyit. Kalian masih dalam hukuman, ya? Sekarang balik pesantren, ayo. Sana, udah, pesona. Ke toilet lagi, Ustadz. Kelapakan banteng. Ya ke toilet lah, hukumannya di toilet pakai nanya lagi. Paham dong? Ayo. Udah. Nah, buat Haikal, Soleh, sama Olio, kalian harus belajar materi ceramah nanti buat lomba, ya? Olio, kamu ajarin juga teman-teman kamu. Ya. Kuat. Supaya mereka lebih semangat. Ya siapa tahu nama pesantren Kunanta bisa jadi lebih keangkat. Ya,
lebih kakak, lebih harum lagi. Amin, ya, Allah amin. Nah, ayo, ayo, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang berlimpah. Dan sesungguhnya agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan salatul. Ya udah lanjut lagi, pasti kamu bisa. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap orang yang ada di sini sehat walafiat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya. Dan sesungguhnya agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum para wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lina udah bisa. Alhamdulillah. Wow. Aku yakin pasti Lina bakal menang. Amin. Partor lagi deh. Semoga setiap orang yang ada di sini sehat walafiat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya. Aduh, dua kali lagi salahnya. Gimana kalau ini terjadi pas lomba ceramah? Bisa berapa nih? Udah ngafalin dari kemarin, udah dari kapan? Gak tahu deh, ngafalin tetap aja salah terus. Apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah aku, tidak karena dirinya. Daripada besok lomba ceramahnya kamu ngantuk-ngantuk kan bisa repot. Justru aku minta tolong kalian bantuin aku mikir gimana caranya biar aku gak perlu ikut lomba ceramah. Pelan-pelan! Kayak pelan-pelan ya. Satu, dua, tiga. Hah? Batalin ikut lomba? Kamu apa sih? Mau apa sih? Aku belum siap. Astagfirullahaladzim, ya kalau you belum siap, you kan bisa konfirmasi kalau udah sabta kalau you tuh mau mundurin diri. Enggak, gak bakal bisa. Kalau aku doang yang mundur, gak bakal mau Ustazah Syafanya. Terus kita semua. Kalau kamu mau jadi pengecut, kamu aja sendiri. Jangan ajak yang lain, nanti ketularan tau. Tuh, lisan sekata soleh. Gitu lah. Ayo, gak usah ditanggapin. Yes. Ayo kita tidur aja. Jelas, saya ikal. Aku aja lah. Good night. Jadi gitu, udah gak mau lagi bareng sama aku. Oke, aku juga bisa kalau lakuin sendiri.